Gubernur Aceh Irwan Yusuf menghimbau Wali Kota Langsa Usman Abdullah untuk terus memantau pembangunan proyek-proyek Otsus dan APBA sehingga bisa diselesaikan tepat waktu oleh rekanan. Hal tersebut disampaikan Irwan Yusuf usai meninjau pembangunan sejumlah proyek Otsus dan APBA di Kota Langsa. Irwan Yusuf mencontohkan proyek pembangunan gedung UGD, ruang bersalin, perinatologi, kamar operasi, aula, dan kantor UPTD Puskesmas Langsa Timur yang diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu. Pembangunan di puskesmas tersebut, kata Irwandi, perlu pengawasan baik dari pemerintah Kota Langsa, masyarakat, dan semua stakeholder, termasuk para wartawan, guna mencapai target yang ditentukan sesuai dengan kontrak kerja, karena nantinya proyek ini bisa fungsional. Untuk memacu percepatan pembangunan, Irwandi meminta rekanan untuk menambah jumlah tenaga kerja dan jam kerja untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu. Selain meninjau pembangunan puskesmas, Irwandi juga meninjau lokasi pembangunan rumah sakit regional Kota Langsa di lahan PTPN 1 Langsa yang sudah mulai dibersihkan. Cuma muncul pulang, 20 hektar atau 200 hektar pun muncul pulang ke benak udah. Oke, kita coba pulang ke Kedrezin. Pawai buku peng makan ilan lu. Memang. Kedrezin, jauh ini pernah le. Kan itu peng makan ilan, tak naik kredit di kaji. Itu peng. Peng tu bayi. Harusnya ada peng lagi buat ganti rugi. Dua kemalih, Pak. Oke, proyek Puskesmas Langsa Timur ya. 5 menit. Ini membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Dari dan kami lihat, kalau tidak dikebut siang malam, enggak selesai. Jadi perlu pengawasan dari wartawan, dari siapapun, semua stakeholder. Dan tokenya udah janji dengan saya, siap katanya. Tapi kalau enggak ada wasinya, enggak siap. Banyak hal yang belum dilakukan. Dan kemudian, ini lahan untuk rumah sakit umum daerah di lahan PTP 1 yang telah diletakkan uang ganti ruginya di pengadilan dan hari ini sawit-sawit mulai dibersihkan untuk tapak pembangunan. Nah, jadi nggak ada masalah lagi, cuma saya minta kalau bisa PTP 1 itu janganlah minta ganti rugi, walaupun undang-undang mengatakan demikian. Tapi kalau ganti minta juga nggak apa-apa kan. Nah, kami telah berikan puluhan ribu hektar untuk PTP di Aceh. Apakah salah kalau kita minta kembali barang 20 hektar untuk rakyat? Rasanya nggak berlebihan.